Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Nuparoga hutang sing kabayar hutang. Aya nu boga hutang. Mun dikuring mah nu boga hutang teh ibu-ibu pengajian. Nah. Ibu-ibu pengajian datang napa ke seragam melina menang kreditan ditagi ambek-ambekan boro kermayar kreditan hirup mikir kasusahan ayeuna ge keur kumpulan bang emok can kasetoran aya di dina kitu aya insyaallah moal aya. Kita dari para santriwan santriwati menjawab salam mudah-mudahan menjadi pewaris Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujaba bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala aidan nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum annasyitum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tazwiz barokah. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para jengan, wabil khusus pimpinan pondok pesantren di Kedung Betok. Lamun jeung betok nama tiba heula hafal. Ya, lauk betok. Ya alhamdulillah di dieu aya pondok pesantren. Pimpinanna hadir. Mudah-mudahan anak-anak urang sarerea jadi anak anu saleh-salehah. Kepada pejabat pemerintah yang diwakili oleh Bapak Wakil Nu Pangkasepna. Alhamdulillah. Tak lupa kepada seluruh hadirin kaum muslimin wal muslimat, teristimewa sahibul hajat, resana Bapak Pecing bin Komi Bos Padi. Dibaca kabeh. Pocing Bapak Komi Bos Padi, keluarga besar Tamat almarhum Ibu Erti, MS Ibu Komi, keluarga Bapak besar Bapak Nagan almarhum Ibu Simot almarhumah. Terhilap ka panganten anu sidang nyundutan ya tos akan tos tos kami akan tos ka pangantenan berarti tos Agus Neng Kurniasih santri Jang Hasan Nurdin ti Ardai Jaya. Dan semua yang hadir di sini semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa ulun di sini kuring pakai baju hideung tuh, neteka tempok, baju jempol netep.
sarua bae cicingna dinu poe katuliwa urusan. Tanya salakina nu make baju batik dan alhamdulillah adina ieu nya anu hajat pengangkat hajat berarti. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, dimayun puji urang sanggakeun ka Gusti ku ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan kali ini saya datang dari Rawa Pulau, lain arek ngaji, lain arek ceramah, niat silaturahim hayang mokprok jeung panganten anu bejana lalakina kasep awewena geulis. Nu kadua hayang mokprok jeung orang nanti teh jati mekar jati munggus jati mulia. Mudah-mudahan silaturahim di simkuring kaya tempat sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Upami ngaji mah urang dieu geus palalintar. Santri loba kumis nu ngabaplang segede pager kecamatan aya. Geus palalintar nu ngaji mah. Kuring mah datang ka dieu niat silaturahim. Ngan sampai ka dieu can ge dibere rokok-rokokan can titah naik. Lain menta ngabejaan tidak perlu dipikirkan, yang penting dibuktikan. Lain menta rokok lain ngabejaan tidak perlu dipikirkan, atuh lamun dipikirkan mari kita hamerannya ya. Hadirin kaum muslimin, karena ini adalah walimatun nikah, syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang pertama syariat Allah turunkan, Allah wajibkan kepada umat bukan salat. Syariat yang pertama bukan puasa. Syariat yang pertama bukan zakat. Syariat yang pertama bukan ibadah haji. Kalau kita sekarang tahu punyal Islam ala khamsin, tapi perlu kita ketahui bahwa syariat yang Allah wajibkan kepada umat manusia yang pertama bukan sholat dan lain sebagainya, tapi nikah. Itulah syariat yang pertama. Mata lain salatik jelema can nikah can sholat-sholat itu jelema nu geblek. Lain salatik jelema can nikah daek sholat, sekali sholat paling bulan puasa itu ke taraweh, tanggal 1 sampai tanggal 10 masjid penuh taraweh, sampai tanggal 20 taraweh, tanggal 20 kan itu taraweh. Mana dalilnya wajib pertama syariat bukan sholat, syariat bukan ibadah haji, syariat bukan sunat, tapi nikah. Allah menciptakan arwah manusia 5000 tahun sebelum diciptakan, Allah telah mengatur seluruh kehidupan yang akan ada di dunia, termasuk Allah menciptakan Nabiullah Adam. Itu berbentuk ruh, bukan berbentuk manusia. Adam mirip seperti malaikat, Adam mirip seperti iblis, rohani. Karena Nabi Adam akan ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka Allah pun memberikan kerangka, memberikan jiwa raga, memberikan bungkus, memberikan karoseri. Maka ruh masuk ke rangka, ruh masuk ke jasad, jadilah Adam
punya wadah yang disebut jasad. Setelah Adam punya jasad, Adam bingung. Kebingungan Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa bingung? Ketika malaikat menyerupai manusia, Adam ada yang aneh dalam dirinya. Apa yang aneh? Melihat tangan. Malaikat yang menyerupai manusia ada tangan, dan tangan itu sudah jelas diketahui. Lamun didinya kernyandak kopi, dak arek ngepet rokok maluah. Didiye nyandak cai, nyekel tongkat, jeung sajabana. Tangan adalah untuk memegang dan untuk mengambil sesuatu. Mata fungsinya sudah jelas untuk melihat. Sehingga orang nyaho mana nini-nini, mana perawan. Jelas di dia, walaupun nundutan adalah perawan. Kenapa nundutan? Ngenah-ngenah nak ngaji, nundutan. Di imah belum tentu bisa nundutan. Kita kan nyahoan gue deh. Kuping jelas. Jeli jelas untuk mendengar. Mulut jelas untuk berbicara. Untuk makan, hidung jelas tinggal ngambung. Dan kelambung. Ayah budak ribut dua santri di jero bilik ayah singit cek no hiji iya parawan cek no hiji iya mah ada bau nini-nini parawan nini-nini akhirnya gangsit kurang mere duit 1.500 lamun nini-nini mana kele oke subhanallah begitu dibuka ternyata anu singit parawan nini-nini beda sengit nini-nini bau balsam sengit parawan mah beda si horeng kata nini-nini incunna karak balik di Arab minyak Arab ditaburkeun kabeh dungu. Yang menjadi bingung Nabi Adam melihat ke bawah, maaf cek Nabi Adam iki opo nunjuk ke handapeun dua belah pingping cek Nabi Adam ya Rob saya punya penyakit apa ini? Penyakit naon? Urincan hudang. Iya, ayah anggota tubuh nunggas hudang nunggukan. Iki opo bahasa Jawa iki opo. Iya naon iya. Manena cerik wahai malaikat. Ada apa wahai Adam? Iki opo. Iki malaikat di tiana malaikat sudah sepakat lain awewe lain di malaikat telaya malaikatmu saya juga tidak tahu apa itu disangka itu adalah suatu penyakit maka Nabi Adam pun diantar malaikat menghadap Allah Assalamualaikum ya Rabbul Izzah begitu dijawab oleh Allah ada apa wahai Adam ya Rob saya punya penyakit penyakit apa ketika saya tidur ada sesuatu yang berdiri di diri saya supaya itu santri kadang keras kadang lembek ya kudu diberi pengertian dalam muntah nanti tadi jelaskan mau ngerti ya Rob, kenapa saya beda dengan malaikat? Tolong penyakit ini buang. Mun bahasa urang nama cek Allah teh astagfirullah, bila aku kudu dipijen. Cek Allah, Adam, nanti kamu akan tahu. Saya belum menciptakan pasangan itu. Kamu kalau sudah tahu gunanya itu, kamu akan nangis merasa enak subhanallah nah ini lebih ada cerita serat begitu Nabi Adam oke ya Rob walaupun saya tidak tahu pasrah dengan hukummu serat Nabi Adam langsung sarif begitu Nabi Adam sarif mimpi ngoprok jeng awewe anu gelis seperti gelis na iya panganten iya panganten kan pang gelis-gelis ngoprok jeng iya awewe anu gelis
ocon heureuy begitu seret aya angin. Subhanallah, Nabiullah Adam lilir awewe ku tadi aduh teh aya di jero impian aya di sisina. Nabi Adam ditaros ku Nabi Adam, manti siapa kamu? Ana Hawa, saya adalah Hawa. Ada apa datang ke sini? Jeung Hawa, saya diutus untuk menemani kehidupanmu dari sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Nabi Adam terasa cut bayan hudang lengannya arek nyabak. Begitu lengan arek nyabak, Allah langsung, Adam stop, tangan jangan kemana-mana, karena itu adalah bukan mahram, belum halal. Anda tidak diperbolehkan bergaul merangkul di atas kasur kecuali harus melalui aturan permainan yang disebut nikah. Maka Allah pun memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Kata Allah, ya Jibril, nikah itu ada rukunnya, salah satunya adalah maskawi alias mahar. Jibril, ajarkan Adam salawat. Maka diajarkanlah Nabiullah Adam alaihissalam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 1000 kali. Maka sallallahu ala Muhammad itulah disebut salawat Jibril, salawat yang pertama kali ada di dunia, bahkan ayat lagi di surga. Maka yang menjadi penghulu pada masa itu Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi saksi adalah malaikat Jibril, pangantenna adalah Adam dan Hawa. Maka syariat yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada umat manusia adalah nikah. Lain sholat, lain zakat, lain puasa, lain ibadah haji. Nah, Nabi Adam bisa nikah dengan Siti Hawa karena ada rasa cinta. Allah menitipkan rasa cinta kepada Nabi Adam. Hawa pun disimpan rasa cinta ke Nabiullah Adam alaihissalam. Adam punya rasa cinta dan Hawa punya rasa cinta. Maaf, cinta bukan datang dari mata, cinta bukan datang dari hati. Beda dengan para pujangga-pujangga di luar, bahwa cinta itu datang dari mata turun ke hati. Ada yang dari hati naik ke mata. Semua para ilmuwan, tidak ada yang menemukan jawaban cinta dari mana, kecuali cinta itu datang dari wahdatul maujud, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pernikahan, mau tidak mau, harus menceritakan wahdatul maujud, wahdatul ma'bud, wahdatul maksud, dan wahdatul ma'ruf. Maka dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan itu, walaupun cuma satu, wahdatul ma'bud, wahdatul maujud, Allah yang satu, Allah yang menciptakan rasa cinta. Bukti nak lain seretik dalam anugantan cinta tawewe anu pesek. Benar. Sampai maaf-maaf, lain seretik dalam tadi ayah ngebel, orang tua, Pak Haji, tolong doakan anak saya, kira ku anak saya ganteng, kudu kawin kawin gelis, ikan kawin goreng. Ibu, itu cinta yang dititipkan oleh Allah ke anak ibu. Sampai orang tua nak ngomong, ayah mata siap utang, loba nu gelis ku naon kanu irung pesek, kanu iuna, wah macam-macam. Itu adalah rasa cinta yang dititipkan oleh Allah. Nu gelis awewe, loba nu kawin, ejeng lalaki nu goreng. Lamun nu gelis wajar, nu goreng jeng nu goreng wajar. Iya mah awewe gelis umur nang orang keneh menangkeun aja lamun nu goreng. Umpama iya mah lalaki nak kasar. Allah Akbar. Itulah rasa cinta yang Allah ciptakan. Sehingga lain seletik jelma nyanyi-nyanyi masalah cinta di dunia, wah bisa tebeak-beak nak dari bagian cinta. Itulah wahdatul maujud, cinta itu dari Allah. Bukti nak para ulama.
ulama, seluruh para pujangga cinta tidak menjelaskan, karena cinta tidak perlu mata, cinta tidak perlu hati. Buktina orang cinta ke Allah Subhanahu wa taala, belum pernah kita melihat Allah. Cinta kepada Nabi, belum kalah kita mencintai Nabi. Tapi terus santri mengorbankan naon-naonna selawat-selawat. Ikan naon ieu ngaranna teh? Hadroh. Hadroh. Hadroh terus baheula mah naon-naonna? Marawis. Ieu kan warisan samemeh Islam. Orang-orang Quraisy nalarabeut kos ieu. Orang Quraisy nalarabeut kos ieu. Diharapkeunna awewe-awewe kalanjang. Tapi Islam datang, tidak dihancurkan. Ambil tatabuhanna. Ganti nyanyian dengan selawat. Maka ketika Rasul datang ke Madinah, disambut dengan dia dapur. Kemudian dikumandangkan selawat padahal tolakal badru alaina, memakai dapur, memakai kosir. Padahal baheula alatna bukan alat umat Islam. Bahkan disunahkan ketika nikah diiring memakai dapur dalam pangan. Hari kurang mah pakai nama bodong-bodong. Padahal sunah pakai kosir. Terus muteran lembur. Subhanallah, coba anu nabuh hadroh kita muteran lembur, insyaallah pegeleun. Wahdatul maujud, Allah yang menciptakan rasa cinta. Setiap manusia ada rasa cinta. Nah, setelah akad maka timbul wahdatul maqbul, satu dalam ibadah. Anu tadina Kang Nudin, Nudin memandang seorang perempuan sanes teh Kurnia, panggilanna naon? Nia. Nia. Nia we. Manggilna naon Kang Kadir? Mama. Neng. Neng ayang. 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 Ayang beb. Anu tadina mandang ka wewe lain mahram haram. Lewat pintu pernikahan menjadi wahdatul maqbul, menjadi ibadah. Hayang menang rahmat panganten, hayang menang rahmat Allah. Ibu hayang menang rahmat Allah. Tepudu urang ngadoa. Ngadoa capek belum tentu dijabah. Cukup pandang pemajikan dengan yang penuh ikhlas, rahmat Allah turun ke eta dua pasangan. Hayang menang rahmat Allah. Hayang yakin. Neng, hayang menang rahmat Allah. Silih pandang. Bangga dipandang. Ya. Pandang-pandang saudara. Ibu hayang menang rahmat Allah. Pandang salaki kedeng balik, salaki kedeng tepokeun. Tepokeun neng. Iza nazaru ar-rajul ila zawjatihi bi nazratir rahmah nazarallahu lahu ma bi nazratir rahmah. Manakala ada suami memandang istri dengan pandangan yang lemah lembut, begitu juga istri memandang suami dengan pandangan yang lemah lembut, maka keduanya dipandang oleh Allah dengan pandangan yang penuh rahmat. Subhanallah, silih pandang. Gampang lelaki yang menang rahmat Allah. Pemajikan ke resel tempoket, pemajikan ke masak tempoket, paling cek pemajikan anak-anak tempoket baik. Nuka dua, anu tadina haram nyaktelnya, maka nyaktelna menjadi ibadah. Kang Udin, saya mah dipanggil teh ke panganten lain ke ibu-ibu. Hayang boga dosana diampura ku Allah. Yakin? Sindeng hayang tunduh. Cukup iza akhadza ar-rajul yada jawzatihi sakotat zunubuhu min asabihi. Manakala suami Kang Udin memegang tangan istrinya, lalaki sahabatnya nyekel pemajikanna, maka dosa na marolok. Hayang urang dosa urang marolok.
sering-sering nyabak pamajikan. Nyabak naon bae eta mah? Lamun nyabak leungeunna kaluar dosa ti leungeun. Nyabak irungna kaluar dosa ti irung. Atang sakali deui hayang dosa kaluar cetel dengan pamajikan. Cetel pula dilepas deui. Ulah acik disebut deui. Masya Allah. Anu katilu ulah dibere contoh. Anu katilu iza anako ar-rajul zawzatahu, manakala suami merangkul istri maka khufat alaihimul malaikah, manakala suami merangkul istri, istri merangkul suami, keduanya selalu dikelilingi malaikat. Kemanapun dia pergi, malaikat mengikuti. Nah, pula dicontohan di dia. Di sisa diri kapitalnya. Subhanallah. Bahkan, menurut riset, luka benar yang tenang, menurut riset para ilmuwan, suami, maaf, nangkep pamajikan 1 menit, akan melancarkan jantung, dan insya Allah tidak akan terserang penyakit jantung. Jadi lamun urang boga salaki ulah kaserang jantung, wayahna sering-sering nanggep jeung salaki kitu lain. Ia ternyaritakeun wahdatul ma'bud. Maka lempangna ka mana bae menjadi ibadah. Maaf. Ketika kita salat, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar sampai ulun salam menjadi nilai ibadah. Ketika puasa, niat puasa, kadang jam 12, kadang tas tarawih, begitu niat, sampai buka, menjadi ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, nawaitul hajja wal umrah talillah, maka seketika itu beberapa hari, punya nilai ibadah. Maka ketika kakudin akan, kubintu nikahaha, maka selamanya menjadi nilai ibadah. Sarek nak jadi ibadah, dagang nak jadi ibadah, mandi nak jadi ibadah, seluruh nak menjadi ibadah. Inilah dasar pernikahan. Jadi waktu makmur, tapi disimpuring pada masyarakat untuk kiat mencapai rumah tangga yang bahagia, tunggudu gede modal. Ayong rumah tangga bahagia atau kuduk puluhan juta, ratusan juta, cukup 1 juta, insya Allah rumah tangga bahagia. Siap, Kang Udin? 1 juta? Ngeluarkan 1 juta, siap? Siap. 1 juta, setia. Suami setia ke pemajikan, pemajikan setia ke selaki, jangan ada perselingkuhan di rumah. Ya kan, ya sih? 1 juta teh esna setia. Nabi Allah Adam setelah akad, akad hari Jumat, akad hari Jumat di Mekah di surga. Kemudian setelah akad, Nabi Allah Adam ngadahar buah khuldi dengan Hawa, diusirlah Nabi Adam. Nabi Adam jeung Hawa Adam turun di Kashmir India. Kemudian Hawa turun di Jeddah. Berbarengan dengan iblis, iblis turun di Basrah, Irak. Nabi Adam digendeng ku malaikat Jibril. Hawa turun di Jeddah. Jeddah teh lamun munggah haji mah pasti samemeh balik ke Jeddah. Jeddah teh Jakatun, oyot awewe. Munggah haji lamun kaditu munggah haji arek naik mobil. Pas arek naik mobil tujuan ke Masjid Haram, supir ngomong nak haram, haram, haram. Berhubung orang Indonesia, waduh, numpak mobil haram. Terjadi. Naik deh ke mobil Lusenir, jadah, jadah, jadah. Terjadi. Balik ke maktab haram, jadah numpak mobil biasa. Si orang haram jadah di situ. Nah begitu diusir, dibawa ke alam dunia, Nabi Adam taubat ke Allah. Kemudian tiap hari
mencari Dewi Hawa selama 200 tahun. Nabi Adam setia ke Dewi Hawa. Kira-kira lamun urang ditinggal ku pamajikan 200 tahun, arek neangan deui atau setia? Allahu Akbar. Nabi Adam terus mencari sampai Nabi Adam nazar, ya Allah ya Rabb, kalau tobat saya diterima dan saya bertemu lagi dengan istri saya Hawa, akan saya potong salah satu anggota tubuh saya. Pas ngomong gitu, ningali di luhur ayat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam pun nyarios, ya Rabb, ini atawassalu bi ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya tawassul dengan nama Muhammad. Seketika itu Nabi Adam serp aya di Arafah, naik ningali ka luhur gunung aya Ibu Hawa. Langsung Adam, "Neng." Ibu Hawa langsung, "Adam." Begitu Hawa arek ngancrok Adam, "Stop. Nyai ulah turun. Biarlah aku yang naik ke atas. Kalau nyai turun, nanti keturunan kita semua perempuan akan mencari jeung budak-budak lalaki. Biarlah laki-laki yang mencari perempuan." Akhirnya seret ketemu di luhur gunung. Setelah itu diabadikan pertemuan itu disebut Gunung Arafah. Ditedengan tancep bodas. Blek. Inilah sejarah pertemuan cinta anak manusia di dunia. Makanya begitu penting mengikat sejarah. Tapi Jawa mah setiap arek nikah itu harus jalan-jalan. Cepiai jalan-jalan ke mana baik? Jalan-jalan ke mana baik? Arek ke tukang baso, arek ke tempat rekreasi. Tapi jangan lupa bawa besok. Tadi lamun mau besok kemana-mana ulah dicekel ku pamajikan. Bawa besok. Setelah itu ukir nama itu di suatu tempat. Diukir di tukang baso. Udin love Mia. Di tukang baso. Masya Allah, begitu diukir setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun aya kacecokan. Geus teu kudu ngomong, ayo urang tadi tuh ke tukang baso. Begitu seret ke tukang baso, dibaca, "Neng, baca Udin love Nia." Allah terlulus perangkat akur deui. Dulu kita memadu cinta di sini. Nabiullah Adam sampai Allah ngawajibkan ke jalan muka haji, wajib datang ke Arafah. Al-Hajju al-Arafah, entah ke Arafah tesah ibadah hajina untuk mengingat tentang masalah cinta nah dua anak manusia. Urang makan eueuh. Tulis di mana bae? Nang nuriweuh eta palebak ka tukang baso, tukang basona geus teueuh. Mejana geus ganti. Allahu Akbar. Wahdatul Maqdur. S hiji sadia. Insyaallah keur panganten kene mah masyaallah, kesetiaan akan ditonjolkan. Boro-boro eta dahar ge dibawakeun ka kamarna. Dahar kobokan haneut dibawakeun. Pamajikan isuk-isuk nyuguhan make bom. Bom teh boleh cilebu. Ayeuna mah loba di lembur. Boleh cilebu. Sampai meh nyuguhan pamajikan di dapur geus ngadahar pihak 20. Begitu asup kadinya tok tok tok, "Assalamualaikum." "Ah, waalaikumsalam." Dibuka, "Mangga sarapan." Begitu ada ditinggalkeun, "Neh, pulang." Di dieu cicing jeung ah. Begitu ditawaran, "Ayeuna naik bareng." "Ah, alim, naik mah alim." Lain alim dari dapur ke siap 20. Subhanallah, 2 menit kemudian beuteung kekerepekan arek babeja hitut era kana jadi sakit. Akhirnya ditahan diidak keluar maksa net panjang. Beureum beungeutak. Tungkul di hareupeun salaki. Salakina ngomong, "Neng, teu neng." Ya Allah. Cepat majikan da. Mohon untuk teh entik ah. "Neng, tong izin-izin untuk neng ma
coba nunggu semoga anak tilu opat boro-boro era selagi ker ngopi eta pemajikan lewat dari itu anu tadi nak kobokan ayah cai hangat mulai langit ayah cai tiis mulai langit begitu nanyakan neng mana kobokan geus pulan yang anu kobokan tu dihadap regasi cai narada jero kobok regasi ngajungkel palit regasi ieu ngagambarkeun kesetiaan itu kadang lundur. Maka jaga setia. S sejuta, sejuta, ju, jujur, jujur kan S. Ya Allah, jujur, salaki jujur ke pemajikan, pemajikan jujur ke salaki. Nukatilu langsung baik. Tak, tawakal ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal salaki boga duit teu boga duit pamajikan ngahormat ke jadi salaki. Ieu mah kan kadang beda. Palebah keur teu boga duit pamajikan manyun. Palebah salaki boga duit, masya Allah teu hayang ngopi ge ditawaran hayang ngopi. Ngarekot. Nah, bener sarua. Mun salaki boga duit ka salaki cuan ciwit bari hutang ditakbirit ngabibitan yang beri. Iya, mun palebah boga duit. Palebah teu boga duit manyun. Mantak awewe teh jeung mubalig mah kabagi kana opat bagian. Hiji, aya awewe beurit. Nu kadua aya awewe incing. Nu katilu aya awewe maung atawa macan. Nu kaopat aya awewe kuda. Hiji, awewe beurit. Insyaallah di dieu mah moal aya. Awewe beurit, beuritkeun tiap penting kan keperusakan ke jero imah ke dapur awewe beri tipe na adalah awewe anu osok ngarobohan kantong salaki di kotek terang be kantong salaki sugan aya duit kelap bereh dituna salaki sare hape dibongkrahan bisi aya SMS kasar aya kira-kira di dino gitu insyaallah mual ini mual hape nge gitu boga beri terus ngarusak kesalahan itu kedua awewe ucing naon awewe ucing teu mandang salaki boga duit teu boga duit nu penting ngalendot di salaki sieun salaki na kabur salaki mangkat ka sawah arek ngisi ngilu kene bae arek ngilu ka mana ka sawah arek ngisi ka jeung ngisi ge ngisi mangkat masyaallah kalendot terus kucing tinggali kucing lamun urang nyemak ta imah saha bae kucing teu wau terus muteran di subuh urang disepak balik deui disepak balik deui eta ngaranna awe kucing nu penting kalendot di salaki nu kaopat nu katilu awewe mau awe mau lamun ditoel ku salaki ngamuk emang boga duit bara duit ayah kira-kira gitu gitu ya Allah itu yang bisa lagi sorangan nanyakan emang bukan duit padahal ibu punten ketika suami istri sare sare doang tenang-tenang sare apa ya mah kang kojon sare sahua kejen sare dihadapkan takpa coba sare dihadapkan takpa kan hese mahal ongkoh hese ongkoh hadituk bisa ketincak obat tuh iya mah tibang sare doang sare doang sarua kejeng sare diharapkan Ka'bah omong lamun salakina hidup cidatna disun sarua kejeng nyium Hajar Aswad emang Hajar Aswad itu mah masya Allah puntan anu hidung mula kasinggung nuka opat nuka opat ya 45 menit nuka opat awewe kuda naon dari kuda kuda mak iraha bae siap narik gunungan ditoel di mana bae siap ajeun teh keur masak ditoel asup ka jero kan langka ya sampai Rasul mengatakan
kalau toh Anda sedang ada di atas punggung unta, salaki Noel wayahna kudunai. Ibu punten, puasa sunnah Senin, Kamis atau sunnah yang lain harus minta izin kepada suami. Terwenang orang puasa ya ibu ya Senin, walaupun dia santri. Puasa sunnah tanpa izin suami tidak boleh. Tetap ketika orang puasa sunnah minta izin dalam masalah itu. Pak, isukan arek puasa sunnah menang itu. Memang punan, bisi berang isukan butuh kan neng. Sampai gitu pemajikan. Masya Allah deh. Urang makan boro-boro gitu. Di toel tadi, malah ngambek. Puasa minta izin. Lamun puasa tadi izinan. Ulah puasa, tapi terus puasa. Lain menang pahala, tapi justru menang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Menang murka Allah. Kemalam puasa nak kodok. Bulan puasa, tetap puasa 7 poin. Di bulan Sawal, di bulan Hapit, di bulan Haji, arek kodoan, tetap walaupun kodoan, wajib kena izin kena jadi salaki. Tadi izinan, ulah waktu kodoan. Kecuali setelah mepet waktunya, lain waktu ikhtiar. Tapi waktunya ngesepit, di izinan tadi izinan, wajib kodoan. Tapi lamun di bulan mulut, di bulan Haji, di bulan Zulhijjah, nah di bulan sebelum bulan-bulan Saban itu tetap wajib. Mata hebat aturanna pemajikan surgana aya di sana. Tetap baik nuka opat awewe itu bagaikan kuda. Ari kuda adalah iraha bae nari dunungan bisa. Neng nyai tunduh. Wajib menjadi pemajikan ngahormat kanu jadi salaki. Gimana imam bertahan itulah ibae panganten duaan. Pemajikan wajib ngahormat kanu jadi salaki. Kutilu perkara. Usaha aja nah. Tilu wajib ngahormat kanu jadi salaki tilu perkara. Hiji kubahasa. Bahasa manggil salaki nu bagus. Kula ngomong-ngomong salaki na hideung blek, tapi blek. Ya Allah, blek dia. Ya Allah, salaki na hideung disebut blek. Sukuna gede. Make sepatu nomor 46. Mister Jebrak ka dia. Mister Jebrak. Ditanya ge ditanya, Dek. Sarangsa ka dia, sarangsa laki. Salaki na mana? Pokoknya asal pang goreng-gorengnya itu salaki abdi. Ya Allah, itu disebut pang goreng-gorengnya. Kalau bahasa laki nari kawin, memang bukan. Disebut pang goreng-gorengnya. Katakan, ini suami saya paling gagah. Paling gagah, paling ganteng, walaupun pang gorengnya. Maka bahasa, hormat ku bahasa. Iya nyebut nama kamu kak salaki. Dah, pak ada yang bisa etik. Masya Allah. Ya. Bahasana bahasana keluar deh, bukan bahasa di kamar. Kamu di kamar emang lalu bukan? Bahasa di luar gitu. Ya, aa, ayah deh, apa ayahnya? Ayah apa? Terus nanti. Ya Allah, bahasa indah manggil salaki anu ayah abah, lamun abah berarti emak, ayah, mama, terus papi, mami, ngan ibu ulah ayah dipanggil bunda, ayah jadi bunda, ulah, lamun dipanggil bunda berarti salakina panda, bunda panda, mami, papi. Kan di lembur mak ulah segala mami papi rada kurang pantas. Tapi mau kemana sekarang? Agenda sekarang papi ke sawah. Mami ya mami juga sama. Mami juga ada acara dengan grup WA.
acara dengan grup PA. Acara kemana? Dengan tutut. Kan tebantes. Urang mah nu normal we. Ieu panggil ku. Ibu-ibu biasana naon panggil? Asa laki. Tepoga. Ya Allah. Hiji panggil salaki ku bahasa nu indah. Mun bisa geus panggil bos geus. Tanya ieu panggil ya Kang Udin. Bos. Terus ya bos. Terang bos ocak. Bergaul jeung simkuring taunan. Dimulai nikah, pamajikanna manggilna bos. Ditakdirkeun ku Allah bos. Ieu mah kan lamun dipanggil bos, bos, bos urang teu bawa duit. Dipanggil bos malah. Maka panggil dengan bahasa yang indah. Nu kadua. Hormat ngomong ulah melebihi kerasna menjadi salaki. Tapi urang kan ngomong malah leuwih keras pamajikan. Bahkan kadang muncrat di hadapan salaki. Nu katilu, hormat ku pakaian. Setiap ayah salaki pake pakaian anu bagus, ternak ngamulyakeun salaki. Beda alam nyatana. Ari alam nyatana mah pakaian nu bagus dipake keur bakur. Ari kondangan pakaian bagus di jero imah. Riweuh. Bapak Haji Nur Rahman, mantan dewan mudah-mudahan abul maksud. Iya ya bos Atam kata kabeh raya alhamdulillah. Punten kuring ngiring nyarios di dia lain ngaji ngecaprak teh imah. Hiji wahdatul maujud. Mana perlu les? Eh iya. Wahdatul maujud artinya Allah yang menciptakan rasa cinta. Yang kedua, wahdatul makbud. Ketika masuk pernikahan, seluruhnya adalah niat ibadah. Karena nikah adalah ibadah. Aya bahasa kawin, kawin gak sarua. Lamun bahasa mubalik mah nikah macam make surat, kawin make urat. Kawin gak aya bahasa Arab kawin. Kawin teh artinya nyusun pas, nyusun pas. Kawin itu artinya nyusun pas. Sebab ayah anu nyusun tepas. Kemudian nukat ilu wahdatul maksud. Naon wahdatul maksud? Suami istri harus akur maksudna. Ulah salaki boga pikiran ka kidul, pamajikan ka kaler, moal akur. Wahdatul maksud harus seia sekata. Satu misi, satu tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Boga duit loba keur naon ieu? Lamun boga haji, boga haji kabeh. Ulah mung urang mah boga haji, seuk lalakina doang nu daftar awenan teh. Kadang aya awenan doang daftar lalakina teh, mung urang mampu. Wahdatul maksud harus satu maksud. Maksudna akur salaki jeung pamajikan. Didinya kedah aya musyawarah, didinya kedah aya tiup. Mantap we di lembur mah aya panisa. Jadi dia aya teu panisa. Aya gentong dua. Artinya gentong dua teh salaki jeung pamajikan kudu loba tiup bareng. Kudu loba tiup bareng. Nu kadua diuk nanti kudu aya eusian heula geus aya eusian teh kada diuk bareng. Nu katilu diukna kudu sampe luhur gentongna bodas munggah haji. Ieu tina wahdatul maksud. Ada maksud dan tujuan tertentu. Naon hakikatna adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari buah tawakal akan tidak memandang duit, tidak memandang sehat, walaupun gering tetap diurus. Lain seetik jelma ketika suami sakit, pamajikan mantan meninggalkan. Atau sebaliknya ketika seorang istri sakit, suami meninggalkan. Tapi ketika tawakal timbul ada wahdatul maksud, maka dia akan selalu setia. Punten di Mesir
ayah ini suami istri yang benar-benar tawakal kepada Allah. Hirup cuma boga hayam, hayam sapasang lalaki jeung awewe. Geus teu usaha nalawan di urang moal kuat. Tiap isuk pamajikanna ngarogoh kandang ayam nyandak endog dijual. Kitu jang kitu we, endogna dijual pake dahan. Suatu ketika tetangga-tetanggana wabil khusus nu hayang ngacokkeun ieu rumah tangga anu tenang, ku aing ari dicopet ieu hayangna. Pas begitu dicopet, pamajikanna isuk-isuk pas nyandak endog, endog teu aya. Diteangan hayang, hayang teu aya. Berhubung salah kita tawar kata Allah, pamajikanna nyarios, pak, endog teu aya, bahkan hayang lagi teu aya. Kumacet salah kita dicandak meureun ku Allah. Eta hayang anu leungit dicandak ku Allah. Coba lamun urang kitu. Aya hayang leungit anu disalahkeun pegawe. Di RT na meureun tararondak. Wakil na meureun taraliar. Padahal hayang leungit tapi nu disalahkeun pegawe. Ieu mah begitu endog geuweuh hayangna eueuh. Kumaha ceuk eta salakina? Dicandak meureun ku Allah. Nyai wayahna poe ieu urang puasa. Kumaha ceuk pamajikanna siap ka puasa. Begitu niat puasa wahdatul maksud akur maksudna salaki ngajak puasa pamajikan oke okay. Tas johor aya nu ngetok pintu tutup assalamualaikum waalaikumsalam betul ini bapak anu ya ada apa saya ketitipan keranjang ketitipan keranjang begitu dibuka ternyata ayam besina 10 lalakina 2 awewekna 8 ieu mah hayam lalakina 2 awewekna 8 berarti hiji lalaki pamajikanna 4 ieu mah hayam kumaha ceuk salakina alhamdulillah ku Allah diganti ku Allah diganti ternyata nu nyopet hayam isukana mancit begitu dipencet hayamna bismillah sarua copet yang dia bismillah begitu seret dipencet buluna langsung rontok pindah ke dompetna ijal manu tawakal misalnya Allah rontok buluna pindah ke dompetna dicabut jadi deui dicabut jadi deui datang ke dokter disuntik merolok jadi deui akhirnya diobatan kemana bae tetep ieu bulu hayam aya di dompetna akhirnya datang anu ngarti ka ahli Allah lamun urang mah datang ka rezana Ustaz Said lah assalamualaikum waalaikumsalam geus nyaho mah nyampe tayamnya masyaallah eta Ustaz Said nyaho nyampe tayamnya sumuhun atuh maneh nyopet teh kudu tempo atuh ieu ahli Allah dicopet abdi datang ka dieu ge hayang cageur moal cageur lamun itu nu boga hayam teh nyumpahkeun goreng ka maneh lamun hayang cager wayahna nu boga hayam kudu nyumpahkeun goreng ka maneh subhanallah akhirna ngutus jalmi datang ka imah kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam langsung pura-pura kiai hayam teh mana anu bodang dicandak ku Allah kumaha ceuk eta jalmi utusan lain Allah kiai dicopet ih teu ku Allah eta bulu hayam manjangan di banget nyopet dia ngomong naon dia jam subhanallah teu bisa ngadoakeun bener kemudian datang ka awewena supaya ngadoakeun teu bener sarua teu bisa yang pada akhirnya eta copetna langsung datang kiai hampura abdi nyopet ih mane teu nyopet hayam abdi dicandak ku Allah tetep terontok akhirnya jerik ka kiai ieu mah pangdoakeun bae abdi ngaku pangdoakeun ka Allah supaya cager akhirna eta kiai nyarios ya Allah ya Rob ieu jalmi teukeuh anjeunna ngaku nyopet kuring teu nyangka ieu mah masrahkeun bae ka Gusti reup rontok kabeh ieu modal tawakal ka Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu panganten cing tawakal ka Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin nukta opat wahdatul makruf harus saling pengertian antar suami dan istri. Ma'ruf
harus saling mengetahui apa kebutuhan istri dan apa kebutuhan suami. Artinya ketika mengetahui pemajikan riweuh, salaki teu kudu dipentak, mantuan nyapuan. Salaki riweuh, pemajikan teu kudu dipentak, mantuan. Maka dengan empat wahdatul maujud, wahdatul makbud, wahdatul maksud dan wahdatul ma'ruf, insyaallah rumah tangga akan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, Kang Udin, hayang boga anak anu saleh salehah. Hayang nu pedas. Hayang. Neng, hayang boga anak anu saleh salehah. Tunduh. Simpel dina kitab Ukudulujen. Dina kitab Ukudulujen, Kiai Sujai di Banten dari Yosia. Ketika dina Ukudulujen ayat talima wa yuhallilu wa yukabbir. Pikeun mencetak anak nu saleh ye punten. Kaos ka panganten ka panganten. Tapi ka bapak-bapak mangga ya bapak. Ka panganten untuk mencetak anak anu saleh wudu samemeh sare. Jadi samemeh sare naon cenah? Wudu heula. Sanggeusna wudu ta ieu jidat disuntik ku Kang Udin. Jidat pamajikan disuntik. Sun saeutik dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian serat beres malam dolin, jidatna disun ku Kang Udin. Siap? Siap. Sanggeusna disun, maaf, turun kana antara gunung Sopa bacakan selawat sebelah 70 sebelah 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah selawat panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina wal angus. Sebelah 70 sebelah 7. Di naon cenah macana? Kalau di naon cenah? Gunung Sopa jeung Gunung Marwah. Di mana ya? Gunung Sopa sebelah 70, Gunung Marwah sebelah 70. Beres 70 tiupan. Beres sebelah 70 tiupan. Sanggeusna beres maca selawat 70-70 wa yuhallilu maca tahlil 33. La ilaha illallah. La ilaha. Sanggeusna wa yuhallilu wa yukabbiru azan sekali. Allahu akbar, Allahu akbar. Ulah pedas tas. Lamun pedas teu. Oh. Teu bapa bajing teh ieu. Ah, aja. Aing can salat Isya ya. Kita topikna. Bantu ngilu atuh salat Isya bareng. Allah menang capek-capek batur. Tinggal ngadahar berkat. Ngilu salat. Mantan kuring nitip ke Pak Kocing lamun ngadenge aya azan ke cicing beges. Bahkan dina kitab anu kamari dibaca naon, ya Allah, Busro Karim, dina kitab Busro Karim itu sunah dipedaskeun ajarna. Allahu akbar, Allahu akbar, supaya kanyahuan kabeh, saimah nyahuan, tangga nyahuan. Oh, aing nyawa ya. Rek perang ya. Rek perang. Takbir. Ya Allah, arek perang sunah dipedaskeun. Kula lalaunan. Jadi begitu beres takbir kakak dah, maka insyaallah kan jadi saleh-saleh. Siap kemudian. Alhamdulillah. Coba bajikan kesel lah ini lah. Allah Akbar. Jadi suntik memakai Fatihah, kemudian maaf tadi ayat kalimat pipi kanan pipi kiri dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah pipi kanan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pipi kiri, turun ke handap gunung Sofa Marwah baca selawat 70-70, kemudian tahmid 70-70, azan beres azan dan salat subuh berbenar. Hadirin kaum muslimin, itu yang bisa saya sampaikan pas sejam
terakhir pisan ke pengantin atau kekabehan lah, kekabehan untuk kebahagiaan dunia, untuk kebahagiaan dunia laksanakan tujuh kelahiran jarah kamolot. Lamun masih hirup datangan kolot 7 malam kelahiran. Umpamanya di Simkuring Senin, malam Senin datang. Tiap malam Senin datang, tapi jam 12 kaluhur. Jam 12 penting, geus calling jeung kolot. Nu masih hirup calling jeung kolot jam 12 penting, jam 12, jam 1, jam 2. Assalamualaikum, Pak. Misalnya terus dua ritual. Ritual pertama minta maaf, ritual kedua minta doa. Jadi ritualnya lain, ritual serem. Jadi minta hampura, maaf abdi nyuhunkan hampura tambah. Tapi mana nu minta hampura ke Allah? Ya Allah ya Rob, anak kuring datang minta hampura, mugi gusti mari hampura. Nuka dua, anak kuring minta doakan supaya benghar, gusti bere anak kuring kebengharan. Di dunia pikeun menuju ridho-Mu ya Rob. Nah setelah itu geus urang sedekah ka indung bapa. Sedekahna pisahkeun ka emak jeung ka abah pisahkeun. Kula bisa amplop dan bisi urang balik, emak urang pasti amplop itu. Perebut amplop jeung salakina. Ieu jam meuli bako. Ih, jam meuli sebah ieu. Akhirna pasti. Terus tiap malam kelahiran 1, 2, 3, 4 begitu ka 7 di samping sodakoh bawa seluruh kadaharan waya. Kadaharan waya maksudnya mawa batata, mawa nasi, mawa lalap, mawa apa surangan teranu ngalahir. Nu ngalahir kan ayah nasi, ayah batata, ayah lalap jadi saja banyak. Kemudian ayah duit. Tujuan naon? Dengan keberkahan menjadi indung bapak, duit bakal jadi duit, loba nasi kurang bisa kadahar nasi selamanya, daging bakal bisa ngadar daging selamanya, lalap bakal bisa ngadar lalap selamanya. Yesin Neng datang ke indung bapak mumpung ayeuna keneh. Jadi terakhirna ditendenan batata hari anu katujuh minggu kan kelahiran urang. Lamun geus maot indung bapakna ieu bae bisa ku bapak mana, sebab di Simkuring ngalaksanakeun jeung anu biasa ka kuring menta doa biasana di kana kitu. Geus tukudu urang jarah ka mana-mana. Kecuali geus kitu heula. Ulah sampai jarah ka jauh ka kolot katinggaleun. Apakah teu beunang jarah? Dianjurkeun jarah ka wali songo jeung ka sajabana ngan kolot meuli tilakeun. Lamun kolot geus maot, wayahna datang ka kuburan sarua tengah peuting. Datang ka kuburan tengah peuting di Simkuring. Setiap malam Senin diantar ke kerapanan saya Ustaz Sa'id. Selalu tiap malam Senin diantar. 7 malam Senin kuring. Ngan penting. Namun sebabnya penting. Hiji satu ijabah. Lamun di Mekah, di Madinah ayat 4 ijabah. Di urang awal tempat ijabah. Ayatnya satu ijabah. Waktu ijabah. Waktu ijabah adalah tengah penting. Waktu ijabah adalah tengah penting. Nuka dua. Pilhuturi malaikat. Disaksian para malaikat. Sebab malaikat setiap penting turun. Malaikat setiap penting turun. Ayah malaikat rahmat, kemudian ayah malaikat mudabir. Malaikat mudabir keliling masyarakat. Tiap penting ayah malaikat mudabir keliling masyarakat. Ketika orang setiap malam kelahiran ayah, malaikat mudabir keliling. Oh iya. Ini malaikat mudabir ayah. Ayah tingkat RT, tingkat masing-masing. Sebab ini malaikat mudabir diayatkan ku Allah. Pikir nanya munkar nakir ketika ayah permasalahan datang nanya ke malaikat mudabir ruhai di lembur epan datang ke kuburan. Lamun seumpana sieun ke kuburan urang ngajakan babaturan atau ngajakan ustad ngajakan sahawai insya Allah bahagia. Ieu mah kabeh kumplit keneh, tinggal datang ke dia tiap malam kelahiran, datang ke ditu tiap malam kelahiran insya Allah bahagia. Mudah-mudahan nu hadir di dia bisa ngelaksanakan itu insya Allah kurang baik. Amin. Ke sekolahnya lu kolot aja laksanakan itu insya Allah bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Punten ke Bapak Kojing. Mana Bapak Kojing? Bapak Kojing Pak Ayah Ampura
kuring lain ceramah, di sini kuring lain ngaji, emang ngobrol we lah. Ngobrol ningali panganten mudah-mudahan kuring ilu ngadoakeun mudah-mudahan dia panganten menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Sing loba duitna, sing loba keturunanna. Amin ya Allah ya Rabbal. Supaya cara kerbaheula deui anakna sing loba, sing aya 12 anakna. Amin ya Allah. Bertina sakitu, ihdina siratal mustaqim, wallahu muwaffiqil ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.